buat benda yang sedikit, sederhana, tetapi betul dengan sunnah, lebih baik di sisi Allah daripada kamu buat banyak tetapi bukan benda yang Nabi buat. Kerana agama ni agama Nabi, bukan agama tok kita. Berikutnya, oleh kerana malam ni dah alang-alang nisfu Syaban, pertama banyak tuan-tuan terdengar dan tersebar apa-apa amalan yang berkaitan dengan nisfu Syaban. Secara hadisnya, pertama sabit tak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan malam ni? Malam ni lah. Hadis-hadis kelebihan malam nisfu Syaban sabit sebahagiannya. Umpamanya Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa orang-orang hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Allah Azza wa Jal, dia melihat hamba-hambanya pada malam ini dan dia mengampunkan dosa kecuali orang yang berkelahi, bertengkar, adik-beradik, berkelahi, kaum keluarga, putus silaturahim, yang ni Tuhan tak ampun, yang lain Tuhan ampunlah. Adapun amalan-amalan khas di dalam bulan Syaban, nisfu Syaban umpamanya, seperti salat khas, doa khas, bacaan-bacaan khas, zikir khas, sedekah khas, tidak ada langsung amalan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Ada tak Nabi buat apa-apa amalan malam ni? Kalau tuan-tuan tanya Nabi, tak ada. Tapi kalau tuan-tuan tanya orang lain, boleh jadi dia buatlah. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak buat apa? Nabi tak baca Yasin, Nabi tak baca Kahfi, Nabi tak baca tiga kul, Nabi tak sembahyang dua rakaat, Nabi tak buat apa malam ni. Jadi orang yang tak buat apa malam ini, dia buat macam biasa, dia salat macam biasa, dia doa macam biasa, dia telah ikut Nabi. Sesiapa yang menambah-nambah, yang memandai-mandai, yang dia pergi baca Yasin tiga kali, dia sembahyang khas tiga kali, dia telah melakukan sesuatu yang Nabi tak buat. Jadi itu secara mudahnya. Sebab itu kalau orang tanya, dia kata, ustaz, apa benda nak buat malam ni? Kita akan tanya, nak tanya yang Nabi ke nak tanya yang orang? Dia kata kalau orang macam-macam, ada baca Yasin tiga kali, ada baca Yasin tujuh kali. Dia kata ada, pasal apa jadi tujuh kali, pasal apa ada tiga kali? Pasal pakat-pakat mereka belakang. Ada yang mereka tiga kali, ada yang mereka tujuh kali, ada yang mereka... Pasal apa baca tiga, patut baca tujuh. Pasal sehari dua ni tujuh popular. Tujuh kosong. Baik baca tujuh, baca tiga, pasal apa baca tiga, baik baca tujuh, pasal apa baca tujuh, tak baca 14, pasal apa baca 14, tak baca 21. Sebab apa dia jadi macam tu? Pasal pakat mereka belakang. Mereka ni pakat pandai kediri lah. Tapi kalau nak tanya apa yang Nabi SAW buat, Nabi buat macam kita buat ni, tak buat apa? Dia kata baik-baik buat daripada tak buat. Itu akai dia. Kalau akai Nabi, tak. Sebab itu para sahabat kata, al-iqtisad fis sunnah ahsan minal ijtihad fil bid'ah. Kamu buat benda yang sedikit, sederhana, tetapi betul dengan sunnah, lebih baik di sisi Allah daripada kamu buat banyak tetapi bukan benda yang Nabi buat. Kerana agama ni agama Nabi, bukan agama tok kita. Dia kata, lama dah tok saya, tiap-tiap kali malam nisfu Syaban, tok saya baca tiga kali. Tak apalah tok dia. Kita boleh habang juga, tok aku tak baca. Siapa ikut tok hang, tak ikut tok aku. Kawan dia kata, tok wan saya baca tapi tak baca tiga kali. Tok wan saya baca enam kali. Kalau semua kira tok dengan tok wan, mereka kelut. Sebab itu agama tak balik kat tok. Agama tak balik kat tok nenek. Agama tak balik kat orang ramai. Agama tak balik kepada masyarakat. Agama tak balik kepada amalan yang dibuat oleh manusia. Agama balik kepada amalan yang dibuat oleh Nabi. Dan Nabi mengingatkan kita, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat satu amalan yang kami tak buat,
yang kami tak ajar, yang bukan daripada urusan dan contoh yang kami tunjukkan, amalan itu ditolak. Amalan itu diterima, tak merdut, tak diterima. Maka sebab itu hadirin mukminin, berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi itu lebih baik. Bukan lebih baik, itu wajib. Kerana sebaik-baik contoh ialah Nabi. Malang dan duka cita lah masyarakat kita apabila mari bulan Rabiul Awal, pada hari kelahiran Nabi, setiap manusia mengangkat spanduk. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik. Slogan-slogan, spanduk, tema, moto Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah teladan sepanjang zaman. Rasulullah contoh ikutan kita. Semua angkat slogan yang sama. Ikut Nabi, contoh Nabi, Nabi qudwah, Nabi uswah, Nabi pemimpin, Nabi penunjuk, Nabi pedoman. Tetapi bila mari kepada amalan, dia tak mau ikut Nabi. Sebab itu slogan tak menggambarkan hakikat dia. Maka sebab itu muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini ada kelebihan dia. Malam ini ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Allah Azza wa Jal mengampunkan hamba-hambanya. Tapi tak ada amalan khusus. Tak ada satu fadilat atau kafiat yang tertentu yang Nabi buat. Dia kata mungkin Nabi tak buat kot, dia suruh kita fikir sendiri. Oh, yang tu kita tak tahulah. Tak apalah, kita fikir ambil lah. Mungkin Nabi tak dan, urusan dia banyak, mesyuarat sana, mesyuarat sini. Kita yang tak buat apa ni, kita fikir, tolong fikir untuk Nabi lah. Maka agama, kalau masing-masing boleh mereka, Nabi tak payah mai. Tak ada guna Nabi mai, pasal masing-masing boleh fikir sendiri. Nabi mai ni kerana apa? Kerana dia bertugas mengajar agama. Apa yang dibawa oleh Nabi, itu yang kita ambil. Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya. Kitabku dan sunnah. Kitab Allah dan sunnah Nabi. Dua benda yang Nabi tinggalkan kepada kita, hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.